Reha, lama gak ketemu ya? Iya. Ada apa nih? Aku mau minta tolong, karena kan kebetulan aku lebih sering aktivitas malam ya, nyanyinya gitu, terus juga jauh. Dan aku lagi ngerasa mobil aku tuh kayak kurang terang gitu loh Om, jadi aku kurang nyaman aja di jalan gitu. Udah tepat datang ke sini nih, karena Beyond Sweet tempatnya terang. Nah, maka dari itu aku langsung datang ke sini kan, iya. Kemarin juga kita udah janjian dulu kan. Betul. Oke, kalau gitu langsung kita lihat ya, ada produk-produknya, karena saya kesayang ini kayak yang Profesor Sinan. Oke. Halo bosku, gimana ya? Prof. Siap, gimana gimana nih? Ada Mbak Ingwi nih ya. Okay. Lampunya kurang terang. Mbak, unitnya apa dulu, Mbak? Aku mobilnya Ayla. Ayla. Kalau Ayla untuk city car bisa pakai proyektor 3 inch. Kita ada produk yang bagus. Produknya serinya 3 inch 55 watt, pemasangan bisa PNP tanpa bobok. Jadi satu-satu Instagram masih bisa, Mbak. Oh gitu, Mbak. Untuk tampilan bisa request warna, menyesuaikan selera Mbak atau warna. Oh, bisa request juga? Bisa dong. Iya. Istimewa. Oke, baiklah. Jadi aku bakal serahin sama Myeong Sweet aja. Siap. Untuk urusan mobilnya aku, biar aku kalau pas lagi nyanyi malam tuh aku nggak bingung lagi dan apa namanya, nggak ngerasa, oh iya ini gelap gitu. Iya, iya. Oke deh. Siap. Berarti bisa ditunggu ya, Mas ya? Bisa dong. Baik. Oke, Mbak. Kita langsung eksekusi aja ya. Baik. Ya. Baik. Hah. Oh, di sini panas. Iya. Mendingan ke dalam aja yuk. Oh, ada ruang tunggunya juga? Ada. Oke, baik. Permisi. Permisi. Oh. Duduk, Mbak Iwi. Wah, oh, baik. Aduh, jauh ini nih. Ya? Pasti capek ya, panas siang. Panas, tapi ini udah adem sih, karena ini kebetulan ruang tunggunya di yang ber-AC ya. Mau minum apa, Mbak Iwi? Oh, di sini juga disediain minuman. Oh, sedia dong. Minum, makan juga kalau mau makan, kita bisa. Ya. Kayak di restoran ya? Iya dong. Apa aja boleh lah. Mbak Iwi, sini aja ya, nikmatin fasilitas yang ada. Baik. Ada TV itu ya. Mau YouTuber, bisa. Oh, baik. Asik juga. Biar aku nggak bete ya, nunggu iya lama dong di sini. Nanti aku anterin karyawanku ya, buat nganter minum. Sini. Baik, makasih Om sebelumnya. Makasih ya, Mbak. Halo, Ingwi. Halo, Om. Gimana? Iya, ini udah jadi mobilnya. Udah jadi? Oke deh. Yuk, kita lihat yuk. Ya. Yuk. Nah, ini mobilnya nih, Ingwi. Wow! Beda nggak? Different between before after-nya ya, beda banget. Nah, ini ya, kita ganti ya demonnya nih warna merah. Oh iya. Terus ini ringnya pakai BMW Sport, warna putih. Iya. Dan yang ini kita custom juga, candy. Oh iya, yang ini dikasih. Candy, semnya jadi warnanya orange. Oke. Okay. Kita black washing juga. Yang penting ini pastinya terang. Mau lihat sinarnya? Coba. Coba dong. Ya. Wow. Itu sinarnya ya. Coba dim. Nah, ini keunggulannya dari produk kita. Dia itu high beamnya. Ada semi lasernya tuh, dua tonjolan gitu. Keren ya? Keren. Ya, gimana hasilnya ini? Keren sih, puas aku.
Beda nggak sama sebelumnya? Beda banget lah. Beda banget jelas ya. Banget. Yang bikin beda emang kita custom kan. Iya. Modelnya seperti ini, ada candy black. Ya. Tapi yang paling beda, nanti kita lihat di jalan ya. Ardian, ada produknya? Nah ini, kita lihat produk ini. Dari Bibot Otomotif. Ini kelebihannya selain terang, dia PNP. Apa tuh? Nah, jadi bisa di standarin lagi, masih bisa. Dan pastinya terang, ini utamanya. Maka dari itu kita mau nyoba nggak di jalan? Boleh. Oke. Boleh. Jadi langsung real ya, kita nggak ada setting-setting, gimmick-gimmick, kerasain sendiri. Baik, baik. Oke. Hasil sinarnya tuh ya. Terang banget, beda banget sih dari sebelumnya ya. Ini kita dim ya. Tuh, jelas banget ya. Jelas sih. Atas tuh sampai ini. Gimana sebelumnya kan sudah ganti ini, ada rasa beda nggak sinar? Kalau beda sih udah jelas beda jauh ya. Ya kualitasnya nggak bisa dibohongi, emang banget sih. Nah ini bedanya kita dengan yang lain. Kalau tadi kan kita bicara soal tampilan ya, luar. Nah intinya yang paling penting adalah di sini. Jadi sinar ini untuk membantu kita berkendara malam hari ya. Nah, otomatis kalau apalagi kalau hujan nih pasti tembus hujan, tembus kabut pokoknya. Jadi Mbak ini kan sering banget ya kalau ada acara malam-malam nyetir sendiri. Iya. Nah ini tentu sangat membantu aktivitas Mbak ini. Misalnya ada mau kemana gitu. Dan pasti kadang suka nggak kalau misalnya lampu gelap gitu, jadi pelan-pelan jalannya. Iya, suka aku banget. Nah, itu ganggu banget kan, kadang bisa telat kan. Betul. Nah kalau pakai ini udah pasti nggak telat lah, nanti telat lah. Iya. Dim lagi ya. Jadi jaraknya asli keren. Gimana setelah lihat sinarnya tadi di jalan, aduh puas ya aku sih, luar biasa banget, bedanya jauh banget dari before afternya. Dan aku udah nggak bisa berkata-kata, intinya good banget. Mungkin aku nggak bakal khawatir lagi ya kalau pas aku lagi mau berangkat nyanyi malam gitu. Di tempat yang gelap aku nggak bakal khawatir karena udah kebantu banget ini sama Omeong, lampunya udah cerah banget, secerah masa depannya aku. Aduh, dan yang pasti nggak bakal telat. Nah. Siap. Itulah keistimewaannya kita, bukan hanya tampilan, tapi fungsinya. Terang, menatap masa depan. Iya, ngebantu banget sih Om, thank you. Dan, Meong Speed, tak kenal maka tak terang. Yuk kenalan biar pas malam hari kamu nyupir tuh nggak tegang. Dibotin aja yuk. Bebot, your number plate is your warranty card.